Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu malam ini mau masak buat sahur nanti ya, pemirsa. Yaitu mau bikin ini, masak telur. Telur. Pedesan telur. Pedesan telur. Ya, pedesan telur. Nanti ini mau aku ceplok. Goreng ya, ceplok. Terus ini bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau, cabai impling, ada lengkuas, kasih tomat. Iya. Dan ini masih jam 10. 11 kurang berapa, Bu? Oh, malah jam 11. Ya. Jadi kita masak malam-malam di dapur. Ya. Nanti bersih. Biar masih anget nih loh, pemirsa, buat sahur. Iya, buat sahur, pemirsa. Sahur ini membuat masakan sahur dadakan. Dadakan. Menu sahur dadakan telur. Telur dadakan. Pedas. Oke, kita lihat Mbak Ibu mengirisi apa ini. Nah, ini ada lengkuas, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau. Terus ada apa lagi Mbak Ibu? Tomat. Nah, ini ada tomat, cabai merah. Cabai merah. Bawang merah, bawang merah. Nah, ini pemirsa telurnya itu yang digoreng. Ya. Dan ini nasinya juga sudah ready. Sudah. Tengok. Lu betul betul lu. Ya. Mantap. Nah. Oke, jadi kita setelah selesai mengirisi ini, mau menyeplok telur. Mau menyeplok telurnya. Ini dia wajannya sudah diredikan. Ini nanti buat masaknya. Atau buat membuat pedesan telur. Kalau ini buat nyeplok. Mendadar atau menceplok telurnya nanti pemirsa. Dikasih kecap. Dikasih kecap porol. Dikasih kecap yo kena, enggak dikasih kecap yo kena, terserah. Sampean senenge sing bagaimana manut. Dikai. Oke, berarti ada manis-manisnya gitu pemirsa. Manis-manis. Sesuai khas masakan orang Kediri. Atau jebone uyah le. Yang gurih, Mbak Ibu. Oke. Jadi pemirsa, semakin mundur atau semakin mendekati hari raya itu, kaya to sahur ataupun buka iki kaya enggak duwe semangat, Mbak Ibu. Jadi sing diangen-angen iki wis bodo. Atau hari raya. Jadi itu mau makannya sudah enggak ada nafsu nih, pemirsa. Mungkin yang saya rasakan, yang Mbak Ibu rasakan itu ada kesamaan di pemirsa yang melihat ini. Jadi ngiling-ngilingnya sebodoh sing mangan, jadi kayak lali mangan sampai sahur atau buka wis kayak sing diling-ngilingnya wis anu hari raya. Pokoknya seneng. Nah, ini kurang, ini sudah malam ini malam 25. Nah, ini sudah 5 hari lagi loh. 5 hari lagi sudah hari raya. Dan ini hari rayanya insya Allah bareng Mbak Ibu. Nahdlatul Ulama ataupun LDII ataupun Muhammadiyah sama. Dan lainnya itu insya Allah sama di bareng nih. Apa memang kalau menurut pengamatan gue sak eleng-elengku dhisik iki. Engko lek tahun iki bareng, berarti tahun depan enggak bareng. Ning posone bareng. Tapi lek posone enggak bareng seperti tahun ini, nanti hari rayanya biasanya bareng ngono. Biasanya seperti itu. Nah, ini Mbak Ibu sedang menyeplok telur. Jadi telurnya itu diceplok di wajan kecil ini, pemirsa. Karena wajan ini enggak begitu lengket. Ya lengket. Kayak pas gitu loh. Kecil. Oh, lunyu. Makanya ada loh yang ini anjing enggak anti miring. Iya. Berhati-hati. Shopee. Iki si lucu. Berarti. Oke, kita tunggu aja. Ini masih satu, belum yang lainnya. Oke, sudah selesai pemirsa. Sudah digoreng semua telurnya ini sama Mbak Ibu. Nah, jadi itu pemirsa, pewarnanya yang itu kompor yang sebelah itu tuh jarang dipakai sama Mbak Ibu karena apinya nggak bisa biru, boros itu. Merah rupanya kayak nek pawon. Kalau ini kan bisa biru gini, kalau biru gini biasanya itu bisa irit. Ini aja buat masak mie, goreng telur ataupun buat kopi itu godok air itu 2 bulan jadi Mbak Ibu ya. Ya 1 bulan ya. 1 bulan jadi pemirsa.
Nah ini kita mau menggongso bumbu di sini. Kita tunggu bentar lagi panas ini pemirsa. Oke, kita masukkan bumbunya ya. Sudah cereng ini, Mbak Ibu. Cepat panas kalau di kompor karena apinya stabil. Wow. Aduh. Oke, selanjutnya kita tambahkan sedikit air. Ini apa dikasih saus, Mbak Ibu? Enggak. Kasih apa? Saus, enggak usah ya. Enggak, cuman kecap aja. Kecap. Sudah ada tomat ya. Oh iya, oke. Ya, aduk-aduk dulu. Dibumbuani dulu. Iya. Tambahkan sedikit garam. Sedikit garam. Karena masakan ini saiki. Kalau ya ini tuh gampang nilai pemirsa, mau kurang-kurang enggak apa-apa. Sedikit ya, karena ada kecapnya. Aduk-aduk. Ini uyuk. Tambahkan kaldu. Satu saset. Ini kecapnya langsung apa? Iya langsung. Ya, Bu? Langsung. Oke, selanjutnya kecap langsung kita masukkan juga. Kan kecap. Karena udah kenal ya tangannya. Ya. Jadi sepiro ke kentalannya. Ke kentalannya, ke hitamannya. Wes yo. Oke. Sudah termasuk agak hitam. Kita tunggu mendidih. Setelah ini mendidih baru dimasukkan telurnya yang sudah digoreng itu pemirsa. Ini masak simpel, mudah dan lezat menurut kulo kuwi. Telur mesti lezat. Keno. Iya, nanti makanya masih jam. Bisa ditiliki saiki. Oh, boleh ya, dong. Okay. Boleh ditiliki. Bagaimana rasanya? Itu mantap dong. Oke. Oke, udah mendidih, bisa kita masukkan telurnya. Wih. Berapa Ibu kabeh? 5. Oh iya. Nah, udah jadi pemirsa. Wes iki dipateni aja, nanti takutnya blegendrek. Tapi telur enggak gelem blegendrek. Tetap bersatu dia. Ya. Mantap. Oke. Jadi guys. Oh, ini rada banter gendine. Dan ini masih jam 11:30. Oke pemirsa, kita tunggu sahur tiba. Ronda macam 1:30. Oke pemirsa, ini sambil nyantai bermasak. Nah karena masih menunggu sahur juga masih lama ini ada durian. Mau kita unboxing. Ini durian lokal sini pemirsa. Masuk durian ceblok Mbak Ibu. Iki potelan Mbak Ibu. Iki elek Mbak Ibu. Ini menurutku ini jelek ini. Menurutku loh. Mungkin cuma bijinya yang enggak iki imbuan iki. Cuma bijinya yang tebal. Didelok teko iki ne lemes ini. Biasanya kalau mateng iki ne kuwakul wandeg. Tuwek tenan. Coba aja Mbak Ibu tau pengerti. Enak. Berbeda dengan yang dibayangkan. Kita buka guys. Deh bukaannya angel ini alum. Alum. Ini cuma 15.000 bisa. 15.000. Yo toh. Nganu apa Mbak Ibu? Keplak. Keplak, heeh. Wah, keplak itu agak ini warnanya aja enggak mengkilap loh. Kuning. Enggak bisa mengkilap. Saya masih muda diimbu ini. Coba aja rasanya. Aduh, atos loh. Kok iya. Enggak nyengut dia bisa. Dia nek dagingnya lah. Tang bawahnya ini malah atos-atos. Enggak meduk blas ini. Enggak lengkap. 6. Ada kuning. Nah, ini isi kabeh iki.
dagingnya enggak ada. Bener ini gue di tapi isi loh ini mek guran ini. Loh ini double mbak ibu. Ini wanengen loh. Yuh itu. Ya Allah. Nom kulit nyom. Ini aneh malah. Enggak nyong. Ini kemarin sing beli apa Mbak Bu? Mbak ini? Iya. Ini berapa Mbak Bu? 15 apa 10? 15. 15 ribu. Eh, nari. Bu, milih yang apa? Aku sing hijau. Yang ini arang-arang. Ah, ditukuk nih. Kalau durinya jarang-jarang, biasanya tuwek pemirsa. Iki isine oke. Okay. Maksudnya tumpuk-tumpuk tapi bijinya itu loh gede-gede. Enggak kan. Ini loh ini yang ini empuk, yang sebelah sini masih muda. Atos ini. Atos. Anyep. Nah, ini 2 hari lagi cara randang di pecah. Terus gak enak dimakan nih. Garing. Garing ini. Agak ini toh, busuk kudikan enggak Mbak Ibu, ini mudah digantol didol dimateng ini dimbu di cis ini loh, disunduk atau di apa enggak, ini asli loh, kena yang apa ini seperti ini pemirsa ini dia anak ya suntikan oke pemirsa, saatnya kita makan dan ini sudah jam setelah ke. Nah, ini kini sahur lah ini pun bisa. Jaraknya masih jauh. Nah, dia masakan kita di malam. Iya. Nah, koyok anu. Telur ceplok. Apa ini? Telur ceplok kecap. Ya. Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Mbak Em. Lucu. Ya petai ini nih nak. Aduh. Sarapan nih Mbak Em. Umbi dulu. Minum. Ada yang balapan ya Mas. Langsung mewong sahur. Di sini pun sahur. Ya. Pas di tempat depan teman Mbak Ibu, jalannya lurus banget. Itu tewang rundong. Ini di kerudung bantuan Mbak Ibu? Aku mau tengah ke rumah itu. Tapi apa yang mau menjamkan mata eh? Melek. Apa melek kok? Tidak rasa. Baik sambil ngopi ini. Aku jam kurang baik. Mau makan dulu. Baik sudah. Nggak berselera makan karena sudah.
ngiling-ngiling hari raya. Iya. Mantap. Sahur itu enak. Dikit ya. Yang ngoteng kadang sewebah paginya. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Jadi seperti inilah menu sederhana sahur kita hari ini. Oke. Alhamdulillah ini puasanya sudah dapat. Ini 26. 26. Nanti malam. Belum. 25. Masih dapat 25. Alhamdulillah sudah mulai deket-deket ini. Alhamdulillah juga puasa nutup, enggak ada yang bolong. Semoga pemirsa semuanya juga nutup semuanya puasanya dan diterima puasanya oleh Allah. Amin. Dan tidak lupa yang selalu mendoakan Bapak Ibu, semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan, mendapatkan rezeki dan dimudahkan dalam menjalankan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekian dari ini, jika kata-kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.